Hanya kita lah duduk berenglang, dia tu boleh makan, boleh kerja, boleh waktu, boleh waktu ni. Tapi kita tak wayak ke dia, katanya kita duduk berenglang. Dia jumpa dengan kita pun, dia tak tahu, katanya kita ni lah orang duduk jadi dia tu dapat jaya. Dia dah kata kau kita, maki kau kita. Padahal kita ni lah duduk wi. Duduk on duit masuk dalam banci dia, tapi dia tak tahu katanya kita duduk wi ke dia. Dia boleh duduk makan hari-hari tu dengan sebab kita lah. Tapi dia tak reti. Dia tak tahu. Haning lah. Manusia duduk dakwa katanya Allah Ta'ala ada anak. Manusia duduk kata kepada Allah lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Sedangkan Allah Ta'ala wi kesihatan, wi rezeki, wi makan, wi minum. Boleh hidup atas dunia ni senang. Tapi manusia tak ingat jasa Allah. Ha gitu. Ni lah nak ayat katanya. Tak ada siapa dah yang lebih sabar. Gapo hak dia dengar lebih daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengar belakang ni manusia duduk kecek, duduk dakwa, duduk gotu, goni, goni. Duduk dengar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat minggu pertama bulan Jamadil Awal. Bulan Jamadil Awal bersamae dengan 10 bulan Disember 2021, hari ini hari Ratamanun, dan 10 Tan Wakum 2564. Kita masuk di dalam bab ataupun tajuk yang ke-11, hadis yang ke-31 daripada kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Tajuk dia, innallaha la yanam. Sesungguhnya Allah tidak tidur. Allah tak tidur. Hadis ni ada di dalam Sahih Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala innallaha azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي رواية حجابه النار. حديث dikeluarkan oleh Muslim nombor 179. Maksudnya dari Abi Musa ataupun dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, pernah satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Ini biasanya Nabi dah ya tak duduk dia, ya kecek, ya royak sokmo, dia sapa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat dia. Sambil berpesan 5 perkara. Alhamdulillah. Tuhan itu Nabi kata macam mana? Baginda menyebut sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak pernah tidur. Dan tidak sewajarnya Allah tidur. Tidak sewajar maknanya tak sepatutnya Allah tidur. Allah nak tidur lagu mana? Dia kena duduk kuap kumdula semua makhluk dia. Dia nak tidur macam mana? Dia tak serupa dengan kita. Dia berkuasa menurunkan timbangnya, maknanya apa? Amal dan menaikkannya. Dia ada cara berlaku amalan manusia, perbuatan gotu gani hot jing manusia semua tiap-tiap cara. Lepas tu naik pun naik kepada dia berlaku. Dia kit banci berlaku nanak hari siapa dia buat apa. Amal malam dinaikkan, maknanya dilaporkan kepadanya sebelum amal siang. Allah, nah kita ada buat gapo siang hari, malam hari, naik belaka kepada dia. Amal siang dan amal apa ni? Dan amal siang dilaporkan kepadanya sebelum amal malam.
Hijabnya adalah sinaran cahaya. Ha, ini nak, saya terjemuh pun mengikut gapo hak ditulis dalam hadis. Hijabnya maknanya hijab-hijab ni benda hak tak nampak, benda hak diselindungi. Tak nampak adalah cahaya. Seandainya dia membukanya, buka hijab saat ini, nescaya cahaya keagungan wajahnya akan membakar semua makhluk yang dia pandang. Ni wallahu alam, kita tak sedek gi takwil banyak. Yang tu yang Nabi ayat katanya, kalau sekiranya Allah Taala buka hijab nak wis semua makhluk, terutamanya manusia, jin hak ada mata ni boleh tengok Allah, nescaya bakar belaka. Tapi Allah dia tak buka di atas muka dunia ni. Dia buka sikit lagi dalam syurga. Nak we tengok tuatun Allah Ta'ala yang tecing. Dia tak we tengok kepada mana-mana makhluk dia yang jadi jin manusia ni lah. Boleh tengok dalam syurga ni. Hanilah nikmat yang paling besar sekali. Yang orang duduk di dalam syurga boleh tengok Allah. Ha, tu hari itulah kita akan boleh tengok. Lepas tu dia nak we tengok macam mana tu, duduk di dia lah. Tak. Dalam riwayat lain mengatakan hijabnya ialah api neraka. Ha, ini satu riwayat lain. Ya Allah alam lah. Ini maksud macam mana yang dikehendaki dalam hadis ni, kita pakai serah kepada Allah. Cuma kita tahu ya katanya macam ni yang Nabi riwayat. Masuk bab yang ke-12 pula. Hadis yang ke-32 ni. Bab apa? Sifatus sabri wa ghairuha. Iaitunya sifat kesabaran dan lain-lainnya. Apa tu? Hadis yang ke-32, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbaru ala adhan sami'ahu min Allah yad'una lahul walada thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Hadis ni dikeluarkan oleh Al-Bukhari, nomornya dia ambil nombor hak banyak dulu dah, 7378. Dan adanya hak ni, mata hadis ni dia ambil juga nombor 9099 dan Muslim 2804. Maksudnya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita kepada kita hajmuru ni. Nah, tidak ada siapa pun dan apa ni? Tidak ada siapa pun dapat sabar apa yang didengari lebih daripada Allah. Kerana apa? Ramai di kalangan hamba-Nya manusia dan jin inilah mendakwa bahawa Allah mempunyai anak. Sedangkan Allah memberi afiat kesihatan dan memberi rezeki kepada mereka. Apa maksud dalam hadis ni? Jadi saya nak banding supaya kita ni duk baik dengan orang, baik dengan baik. We go ni baik semua dengan dia, tapi dia tengok ke kita ni jadi tengok jahat semua. Dia tak tahu katanya kita lah duduk beranglang, dia tu boleh makan, boleh kerja, boleh waktu, boleh buat ni. Tapi kita tak wayak ke dia katanya kita duduk beranglang. Dia jumpa dengan kita pun dia tak tahu katanya kita ni lah orang duk jadi dia tu dapat jaya. Dia dah kata kau kita, maki kau kita. Padahal kita ni lah duk own duit masuk dalam banci dia, tapi dia tak tahu katanya kita duk ke dia. Dia boleh duk makan hari-hari tu dengan sebab kita lah. Tapi dia tak reti. Dia tak tahu. Haning lah. Manusia duduk dakwa katanya Allah Ta'ala ada anak. Manusia duduk kata kepada Allah lagu tu, lagu ni, lagu tu, lagu ni. Sedangkan Allah Ta'ala we kesihatan, we rezeki, we makan, we minum. Boleh hidup atas dunia ni senang. Tapi manusia tak ingat jasa Allah. Ha gitu. Ni lah nak ayat katanya. Tak ada siapa dah yang lebih sabar. Gapo hak dia dengar lebih daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengar belakang ni manusia duduk kecek. Duk dakwa, duk gotu, goni, goni. Duk dengar belakang. Allah ni. Terutamanya orang-orang kafir lah dah. Orang-orang kafir dia kata kepada Allah. Kata belakang, gotu, goni, gotu, goni. Allah duk dengar. Padahal Allah beri rezeki belakang. Mewah. Kadang-kadang beri kepada orang kafir lebih mewah daripada orang-orang Islam lagi.
Gitulah. Sebab tu kita kena betul akidah kita dan kita kena jadi beradab kita dengan Allah Taala. Uji Allah semua, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tengok la syarikalah. Tidak ada syirik. Tidak ada sekutu dengan Allah Taala. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cik katanya kita duk puji Allah Taala tu. Tak suka dengan orang kafir. Orang kafir dia kata kan? Orang Yahudi dia katanya Uzair anak Allah. Orang Kristian dia katanya Nabi Isa al-Masih anak Allah. Dia kata belakang gatu gani dan sebagainya. Habis. Nah. 33 pula. Anin Nawas ibn Sam'an al-Kilabi radhiyallahu anhu. Dia katanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ani serius-serius ni nak terjemuh hadis ni. Tengok pak hadis wasa serius lalu nak terjemuh. Lagu mana? Cuba kita tengok. Ma min qalbin illa baina isba'aini min asabi'ir rahman. In syaa'a aqamahu wa in syaa'a azaghahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya muthabbit al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Qal wal mizanu biyadir rahman yarfa'u aqwaman wa yakhfidu akharin ila yaumil qiyamah. Hadis ada di dalam Sunan Ibn Majah nomor 199. Maksudnya daripada An-Nawas bin Sam'an Al-Kilabi radhiyallahu anhu, dia kata macam mana? Dia berkatanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha, tengok saya gaya kata yang wasa serius-serius nak terjemuh. Tapi tak ada arah. Kita kena terjemuh mengikut gapo hak ada di dalam hadis. Semua hati manusia berada di jari Tuhan Ar-Rahman. Ha. Takut gambar ni, ni takut gambar tak jari. Ayuh. Jangan duk gambar katanya Allah Taala ada jari di hati manusia ni duduk di antara dua jari Allah Taala. Dengan kita duduk hurai lagu ni orang hak pasal tak setuju dengan kita dia ayat katanya ah munduk ayat katanya Tuhan ada jari serupa dengan tak jari manusia. Puak-puak mung tasbih. Kapai. Ha tu dak. Jalan dah tu. Kita duk dengar dalam Facebook, dalam YouTube, dalam gapo duk ayat katanya orang duduk mengajar ayat katanya Tuhan serupa dengan manusia, Rasulullah Tuhan serupa makhluk. Tak ada siapa orang Islam royak katanya Allah Taala serupa dengan makhluk. Kalau nak ambil klip saya ni, buat TikTok pun tak apa. Saya nak royak katanya siapa yang duk gui serupa Allah Taala dengan makhluk, saya nak ambil hak pandak-pandak ni, saya nak royak katanya orang tu kafir. Tak ada kira nama Allah, nama Samad, nama Dewi, nama apa pun kafir orang tu. Sebab orang Islam semua tak ada yang berakidah royak katanya Tuhan ni serupa dengan makhluk. Patut orang yang berakidah yang betul pun tak ada duk gambar dalam otak dia katanya Tuhan ada kaki, ada tangan, ada perut, ada kepala serupa dengan makhluk. Tak ada. Kita serah kepada Allah. Maksud yang sebenar yang Nabi sendiri kecek, sahabat Nabi sendiri dengar, patut kita nak pergi royak katanya Nabi akidah tak betul ke? Kita nak pergi dakwa rakyat katanya, ah Nabi akidah tak betul. Sahabat akidah tak betul. Lepas kita nak mari rakyat katanya, kita berakidah betul. Duk pergi takwe ke tu takwe ke ni. Nabi tak ada takwe. Sahabat Nabi tak ada takwe. Orang rakyat, orang dakwa pula, ah tak apa Nabi orang Arab. Ha cuba kita tanya orang Arab lah ni. Kita tanya orang-orang halim Arab, jangan kita tanya orang dekat kopi Arab. Yang dia tanya orang jahil tukir tak tahu apa. Yang dia tanya. Tanya orang alim, hak reti, akidah tu. Mumpahal lagu mana? Baina asbu'ain min asabi'ir rahman. Tanya dia. Juga lah. Dia akan hurai katanya. Benda-benda pasal ni pakai sirah kepada Allah. Manusia, mai tengkau kai katanya Tuhan ada tangih lagu mana. Tak. Bukan ruang kita nak pergi serap hak Allah Ta'ala. Encik mudah-mudah kata. Wallah alam saya pun kira tanya pakar serah. Siapa nak pergi takwil, nak pergi royak, nak pergi atibai katanya. Ay, bukan maksud macam tu, tu Tuhan nak pasal lain. Wallah alam, waktu ilmu. Nah, siapa nak hurai, nak royak lagu mana, royak lagi. Tapi lebih afdalnya kita pakar serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Allah kehendak macam mana.
Macam itulah. Walaupun ada di dalam bahasa Arab tu, iaitu balaghah. Sebab saya dak wayak sokmo. Balaghah-balaghah ni maknanya apa yang panggil ilmu-ilmu yang pasang sebut kadang-kadang bukan nok kepada maksud tu. Ha tu. Bukan nok kepada maksud yang sebenar, tapi nok kepada maksud yang lain. Memang dalam Quran ni dia panggil ayat mutasyabihah. Kalau dalam Quran. Dalam hadis pun serupa tu juga. Hadis-hadis yang Nabi sebut, Nabi tak ada hurai lebih pada tu. Ha, tu tak? Jadi nak baca hadis ni habis dah. Ada masa lagi 2-3 minit. Iaitunya semula dah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua hati manusia berada di jari Tuhan Ar-Rahman. Jika dia kehendak baik, maka dia meluruskannya. Jika dia kehendak buruk, maka dia menyelewengkannya. Hak pentingnya bukan duduk di tangi Allah, duduk di jari Allah, bukan duduk situ. Hak pentingnya duduk di hati manusia. Dia Tuhan nak jadi lurus molek, insyaAllah. Tuhan cara hati manusia nak jadi molek. Tu pau dalam hadis ni. Jika Allah Ta'ala nak jadi geleweng, duduk geleweng situ. Walaupun cerdik, bijak, pandai setara mana pun duduk geleweng situ. Ini bosan ni. Bosannya hati manusia duduk geleweng, duduk pasang tak reti. Hak ni maksudnya sebenar hak kita duduk nak. Tapi, tak ada Allah. Setengah-setengah baca hadis pasal ni, duduk pergi kecek di panjang. Ha tangi Allah, ha jari Allah. Siapa kau terlupa katanya hak sebenarnya. Nabi nak ayat katanya duduk di hati manusia tu, Tuhan nak pusing lagu mana. Nak jadi molek ke tak molek. Allahu Akbar. Baginda Rasulullah SAW berdoa. Ha ni doa ni, kita kena baca semua ni. Ya muthabbital qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang menetapkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Allah, ni kena baca semua dah. Baginda menyebut lagi. Nabi sebut lagi, neraca timbangi amale berada di tangan Tuhan Ar-Rahman. Ha pula. Kelo ha nak timbang amale manusia ni duduk di Allah. Duduk di tangan dia. Dia mengangkat, maknanya memulia beberapa kaum dan merendah ataupun menghina beberapa kaum yang lain sampai hari kiamat. Allah, tak ada arah ni. Hak ni benar-benar yang sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Lauh Mahfuz. Sebab tu bila kita ngaji hadis-hadis pasal ni, gambar kepada kita, ingat katanya semua pau tu duduk di hidup kita, hati kita, cara amalan kita, makan minum kita, pergaulan kita, semua. Allah yang kira habis. Kalau kita kecek bahasa kampung-kampung, Allah Ta'ala yang karik habis. Ha, tetapi karik-karik dia pun, dia wui lagi maaf kepada siapa yang dia nak wui maaf. Tapi dia denai ataupun dia tak wui maaf kepada siapa yang dia tak usai wui maaf. Ha, inilah. Innahu kana tawwaba. Kita kena ingat semua, Allah sangat-sangat menerima taubat. Amalan kita hari kita dah buat ada salah silap, tak kena kat tu, tak kena kat ni, kita minta maaf semua dengan Allah Taala. Gitulah nah. Insya-Allah kita sambung semula nah baca ayat kita, lepas tu tanda tadi nah. Hadis yang ke-34 yang kita akan baca minggu depan kalau tidak ada uzur gapo kan, sambung hadis yang ke-34. Lepas tu taruh molek. Nah, taruh dalam frame molek. Saya pun taruh dalam frame. Nah, takut-takut tukar ha bubuh relevan untuk kita ngaji minggu depan. Jangan buat klik, buat klik. Tak buat mari minggu depan. Lepas tu hari ni hari Jumaat, minta gang daripada kita semua dan minta masa tolong buat kebersihan masjid. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.